Jalan Cinta Pang semua akan beri informasi selanjutnya ini pasal sawit. Pasal sawit ya. Tuan Puan Gubernur Riau Pakcik Samsuar ya ini membuka secara resmi Sawit Expo 2023 di Kota Pekanbaru. Betul, dengan adanya Sawit Expo 2023 ini Cik Tuan Puan semua diharapkan disitulah pertemuan atau mempertemukan Puan Ke pengusaha-pengusaha sawit yang hebat, pasar, petani untuk mewujudkan sawit berkelanjutan dan berjaya. Oh, itu dia. Ya, macam mana kabarnya? Langsung je kami dedahkan. Sawit menjadi komoditi yang diperhitungkan oleh pemerintah dan sektor penyumbang devisa negara. Sawit Expo 2023 mengangkat tema Capai Produktivitas serta Efisiensi Tinggi Berbasis Mekanisme dan Teknologi 4.0. Gubernur Riau Samsuar menjelaskan, Sawit Expo 2023 mempertemukan pengusaha sawit dengan petani dan masyarakat untuk promosi dan edukasi untuk pengelolaan sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. Ucapkan selamat ya kepada panitia penyelenggara Expo ini. Dan ini untuk selama kali di sana Riau diikuti oleh dari pelaku-pelaku kebun sawit yang ada di Indonesia. Sekaligus juga adanya promosi dari usaha-usaha yang ada berkaitan dengan sawit. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, para usaha, para petani bisa mengambil manfaat. Gubernur Riau turut mengingatkan dalam pengelolaan sawit juga memperhatikan aspek ekonomi, kesejahteraan petani sawit, dan lingkungan. Herman Syah mengabarkan.